Hey, good morning, selamat pagi. Jumpa lagi di dalam channel saya, channel Abun Bilun. Okay, hari ini saya nak review satu barang yang malam tadi sampai. Bukan malam tadi, semalam. Semalam sampai petang. Ini dia, gimbal. Saya beli di Lazada. Hohem iSteady dia punya jenama. Ini dia, Hohem iSteady. Okay. Dan juga kita ada ini untuk kita melekatkan dia punya mikrofon dan juga lampu. Dia bagi sekali one set macam gini. Okay, hari ini saya nak review lah. Okay, kita buka apa yang ada di dalam. Ini malam tadi saya sudah charge. Ini dia barang yang saya order. Ini ada tali, ini tali pemegang macam gini. Kalau kita guna gimbal, dia lock sini supaya gimbal kita jatuh, dia tidak jatuh ke bawah. Ini untuk kita punya safety. Dan juga ini sambungan dekat sini, kita boleh standkan dia macam gini. Dan juga ada charger. Okey, gimbal ni full charger, dia mengambil masa 2 jam dan juga boleh digunakan selama 8 jam. Okey. Ini tadi malam saya sudah charge lah. Okey, sekarang saya akan tunjukkan macam mana cara menggunakannya. Okey, sebelum tu kita longgarkan dulu dekat sini. Dekat sini, kita tarik dari sini. Macam ini dia. Okey, dan juga kita perlu download satu application, nama dia Hohem juga macam gini. Dia boleh connect nanti, dia automatic connect nanti. Tak perlu kita bluetooth kan. Bila kita dah download ini Hohem ini, dia akan automatic ya. Saya memang lamalah nak beli ini. Sebelum ni saya pakai hanya yang manual lah, ikut gerak tangan. Ini ikut gravity. Macam mana pun kita goyang, dia tetap stabil ya. Itulah saya sangat berminat. Lama saya nak beli ni, tapi ini hari saya ada rezeki, saya beli. Okey, untuk maklumat lebih lanjut, Hohem ni saya pun tengok di YouTube juga, mana gimbal yang bagus. Saya banyak tengok jenis apa yang bagus daripada channel-channel orang lain. Tapi saya pilih yang ini, Hohem ni, sebab saya tengok dia boleh detect kita punya benda kita pakai dia depan ni, depan kamera ni, dia boleh detect ke mana kita pergi, dia automatik. Di sana pun dia ikut nanti saya akan tunjukkan function dia. Okey, sebelum tu saya akan on dia punya. Okey, ini dia punya on off. Kita tengok lambang ni semua samalah di sini, lambang on off dia. Ini kamera dan juga kita punya video, kita boleh tekan di sini. Apabila dia sudah connect nanti, dia akan automatik. Ya, di sini untuk kita kiri kanan kan dia lah, atas bawah dia. Ini, ini boleh tolak sebenarnya. Di sini bateri dia dan juga dia menggunakan bluetooth juga, tapi kita tak perlu menggunakan bluetooth apabila kita sudah download dia punya application. Okey, tepi ni saya tak tahu apa ni. Ada dia tulis T, ada tulis W, saya tak tahu ni. Saya belum tengok lagi apa function ni. Okey, di sini dia macam ginilah. Dia punya bentuk dia. Di sini ada lock dia macam gini, lock buka dia boleh pergi sana pergi sini. Okey. Okey, saya akan on sekarang. Ini tekan lama sikit. Tu dia. Ada berfungsi dia. Kalau dia hijau begini bermakna dia punya charger, bateri dia full ya. Okey, macam mana function dia? Macam gini. Okey. Handphone sekarang Justin pakai yang saya punya itulah. Dia nampak bergegar sikit kan? Okey, sekarang ni kita akan padamkan ini handphone, kita akan guna dekat sini. Okey, sebelum tu saya nak pasang dia punya clamp ni dulu dekat sini. Pastikan kita tidak mengganggu kita punya butang-butang ni. Kalau ini ke depan, dia akan mengganggu kita. Macam gini dia punya kunci ni. Kunci ni harus ke belakang. Macam gini. Okey, kita akan, alamak ni macam terbalik lah. Okey, tak apa, kita pusing lagi. Dia macam gini. Biarkan ni ke atas, dengan yang ini ke bawah, nanti sangkut pula dekat tangan kita, nanti jari kita. Okey, kita kuncikan dia. Power sikit. Okey, mesti setting betul-betul jangan semasa kita buat blok nanti dia mengganggu.
Okey, nampak ni. Tangan saya boleh adjust kat sini semua ni ya. Okey. Di sebelah kanan kita, kita akan letak mikrofon lah. Macam gini. Di sebelah kiri, kita letak lampu. Tapi siang-siang gini tak payah pakai lampu lah ya. Tapi saya tunjukkan contoh dia. Dia macam gini dia. Okey. Okey, ready? Kita akan masukkan kita punya handphone di sini. Okey, ini dia. Saya sudah on dia dan handphone sudah di sini. Okey, kita alamak ke atas pula. Kita try ke bawah. Ini saya pakai manual apa ni? Pakai dia punya dia pusing ke sana dan ke sini. Alamak, ada dugong terdampar dekat sana. Astaga. Kecuk. Justin pun ada kat sini. Ya. Okey, ini biasa je lah. Okey, cara yang kedua, saya nak pakai detect saya pun muka. Mana saya pergi? Saya tak tekan eh. Saya tak tekan, saya ikut muka je. Okey, saya stand kat sini, saya stand kat sini. Nanti dia akan ikut ke mana muka saya pergi. Alamak, kenapa dia ke bawah tu? Okey, cuba bergerak. Belum lagi tekan. Okey, kejap eh. Okey, saya tekan. Okey, saya kat sini, meniarap dekat sini. Dia ikut saya. Ada dugong ke sana. Okey, saya ke sini, ke sini. Ke sini. Hello. Justin ada, Justin. Hello. Tu Justin. Hai Justin. Hello. Ini kita dekat sini ya. Meniarap dulu, nanti baru kita lari-lari. Tengok dia punya stabil macam mana. Okey. Bila saya nak buat review tentang macam tak ada kameraman Justin sekolah, senang untuk saya. Yeay. Tak payah penat-penat lagi Justin, tunggu Justin lah inilah. Macam ni dia automatic. Okey. Korang boleh lah kalau nak order produk ni, brand ni boleh order. Sangat membantulah kalau kepada YouTuber-YouTuber pemula. Ini dah peringkat profesional lah kalau kita dah pakai gini ya. Biasa saya pakai yang manual-manual je dulu. Saya memang semua yang dari murah saya sudah dah belajar dah. Sampai sekarang ni kira dah mahal lah bagi saya ni ya. Ini yang paling mahal. Ini yang kita pakai dulu. Ini saya pakai dulu ni. Ulanzi. Ulanzi pun best juga. Tapi ini bagus, bagus juga. Sebab dia metal. Dia metal bagus. Okey. Sekarang ni saya nak tunjuk kamera depan dia macam mana dan juga nak berlari-lari dengan ini. Okey, saya off kamera dia. Okey, ini kamera depan. Sekarang saya nak bawa benda ni lari. Tengok stabil ke tak? Kita lari pusing-pusing kawasan studio sini. Okey, jangan lupa kita pergi jogging exercise ya. Ini kamera depan. Saya tidak perlu tekan apa-apa. Memang dia dah detect muka saya. Kemana muka saya pergi, dia akan ikut. Gini, tengok. Sini. Okey. Itu sekarang pula. Yang tadi tu bahagian muka saya. Sekarang ni saya nak kamera depan. Okey. Kita off dulu. Okey, ini kamera depan lah. Nampak tu. Kita pusing sikit tempat ni. Beginilah keadaan di sekeliling sini. Sangat senang di handle benda ni. Okey. Kita adjust dia center, sekarang kita pergi lari. Memang tidak bergegar, sangat lembut. Okey, kita akan lari sampai di studio. Okey, kita dah sampai di studio. Kita jumpa Justin dan juga Jessica. Okey guys, itu saja review yang saya kongsikan untuk anda semua. Tengok dia detect muka Justin, dia ikut muka Justin tu. Kita nak ikut saya. Ini kawasan studio saya lah.
Itu ada apa tuh? Barang-barang memasak. Belum kemas lagi. Belum kemas lagi. Itu rumah saya lah. Reban ayam yang sudah kosong. Oke, itu saja. Nanti saya akan letak link dia di bawah di description sana. So korang boleh beli apa ni gimbal ini yang sangat membantu untuk kita para YouTuber pemula ataupun yang sudah profesional. Okay, bye bye. Jangan lupa like, comment and subscribe channel Abun Bilun. Tu bisa kaya ni, deh.